Selamat datang di SMA Negeri 1 Mulabo. SMA Negeri 1 Mulabo merupakan sekolah tertua di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Sekolah yang didirikan pada tahun 1958 ini memiliki letak yang sangat strategis dan terfavorit di kota Mulabo. SMA Negeri 1 Mulabo di tahun 2016 ditetapkan sebagai sekolah rujukan dengan berakreditasi A. Sekolah yang dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Nasrun selaku kepala sekolah mempunyai pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 53 orang. Sekolah ini dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang sangat mendukung bagi para siswa dan siswi. Kegiatan ekstrakurikuler rutinitas adalah salah satunya kepramukaan. Di antaranya lab bahasa, lab biologi, lab fisika, lab kimia, lab komputer, musala, ruang bimbingan konseling, dan sarana olahraga yang sangat mendukung demi peningkatan dalam proses belajar mengajar. Berbagai prestasi yang diraih oleh para siswa SMA Negeri 1 Mulabo, mulai juara pertama tingkat provinsi hingga tingkat nasional. Seperti pertandingan bulu tangkis tunggal pada kegiatan O2SN, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional pada tahun 2015 meraih juara 1 di tingkat provinsi. Kurikulum pendidikan yang digunakan pada SMA Negeri 1 Mulabo berbasis kurikulum 2013 dengan jumlah siswa sebanyak 558 orang dan jumlah kelas 18 rombel. Program dari pemerintah pusat itu Indonesia akan menjadi poros maritim dunia. Salah satu yang bisa kita ketahui dengan singgahnya mereka di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia dimanapun berada, itu pasti akan menambah income-nya bagi Indonesia. Kalau bertambahnya income, nanti juga bertambah APBN. Dan kita harus ketahui, Indonesia saat ini tahun ke tahun pasti menambah hutang. Dengan pendapatan-pendapatan yang tadi bertambah, ya, insya Allah akan mengurangi hutang di Indonesia. Ya, dari penjelasan daripada Bapak tadi tentang materi Indonesia itu bagaimana dijadikan sebagai poros maritim dunia, ada yang mau bertanya? Bertahan di sini adalah letak sekolah SMA 1 ini yang strategis di tengah-tengah kota sehingga dijangkaunya itu lebih nyaman. Dan juga di sekolah SMA 1 ini banyak guru yang berprestasi, juga siswa yang berprestasi. Kita juara 1 puisi, tari, vokal solo di bidang seni yaitu Festival Lomba Seni Siswa-Siswi Nasional atau FLS2N. Ada juga di bidang olahraga, kita juara 1 kabupaten, provinsi hingga ke nasional yaitu dalam lomba badminton atau bulu tangkis. Tak lupa juga ada juga tenis meja, kita lomba di tingkat provinsi.
di bidang pendidikan, kita juga mewakili Aceh Barat ke tingkat provinsi, yaitu lomba Olimpiade Kimia dan Fisika, lomba siswa, lomba Olimpiade Siswa Nasional. Kami pernah mendapat juara satu lomba fisika dan kimia pada ajang Olimpiade Siswa Nasional tingkat kabupaten dan provinsi. Terus kami juga pernah mendapat prestasi di bidang olahraga. Kami juga mendapat juara satu bulu tangkis dan tenis meja, sampai ke provinsi dan bahkan ada yang sampai ke tingkat nasional. Kami juga pernah berprestasi pada ajang kesenian. Di bidang kesenian, kami mendapatkan prestasi juara satu tari kreasi, cipta puisi, baca puisi, vokal solo. Kita sudah mendapat penunjangan yang sangat besar. Juga tidak lupa pula dorongan dari Bapak Kepala Sekolah yang mengkoordinir semua semua kegiatan yang dilakukan guru maupun siswa-siswinya. Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah yang telah mempercayai sekolah kami SMA 1 Melabuh sebagai salah satu SMA rujukan bagi Kabupaten Aceh Barat. Mungkin pemerintah dapat menilai beberapa hal sehingga kami dapat dipilih sebagai SMA rujukan, antara lain pendataan dari SMA Negeri 1 Melabuh ini sudah dianggap akurat. Kemudian SMA ini banyak mendapat prestasi-prestasi baik bersifat kabupaten, provinsi, dan malahan ada bersifat nasional. Kemudian daripada itu, perkembangan SMA ini dari tahun ke tahun dilihat oleh pemerintah pusat dari segi mutu, ini bisa membawa kebaikan atau peningkatan di sekolah SMA Negeri 1 Melabuh. Kemudian daripada itu, pemerintah daerah pun sangat mendukung semua kegiatan-kegiatan yang ditampilkan oleh SMA Negeri 1 ini, sehingga bisa membawa nama baik kabupaten untuk ajang-ajang yang bersifat provinsi, malahan bersifat nasional. Itu perlu kita tingkatkan yang olahraganya bulu tangkis. Ini sudah berlalang buana ke tingkat nasional. Kemudian daripada itu, kami sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat yang benar-benar dengan adanya SMA rujukan ini, kegiatan yang sudah dipadukan dengan kegiatan-kegiatan yang lain ini terus meningkat. Thank you.
SMA kita ini memang sudah mengikuti atau melaksanakan kurikulum 2013 sejak dari awal ya, dari 2013 diluncurkan kurikulum 2013 itu kita sudah mengikuti, walaupun waktu itu kita jalur mandiri dan sampai sekarang memang jalur mandiri. Nah, mengapa jalur mandiri? Awalnya sekolah kita ke kurikulum 2013 kemudian disuruh kembali, itu kita tetap kekeh ya. Kita membuat surat ke kementerian mohon untuk bisa melanjutkan kurikulum 2013 dan insya Allah sampai sekarang kita melaksanakan itu dan kita mempunyai kerjasama dengan orang tua. Nah, dengan orang tua murid kita tetap melakukan kerjasama. Ketika ada hal-hal yang memang ada bermasalah dengan siswa, kita akan menghubungi wali murid untuk memecahkan atau mencari solusi. Nah, kemudian di bidang itu tadi banyak di bidang akademik, di bidang olahraga punya prestasi itu juga menjadikan masyarakat untuk melihat sekolah kita. Jadi banyak sekali mereka yang tetap melirik SMA 1 untuk memilih anak-anaknya bersekolah di SMA 1. Nah, jadi beberapa itu termasuk kurikulumnya gitu. Kita menggunakan metodenya itu paikemis ya. Paikem itu pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan. Nah, itu juga guru-gurunya juga semuanya sekarang sudah memakai menggunakan laptop ya untuk melaksanakan pembelajaran, karena kita semua di sarananya juga setiap kelas mempunyai infokus. Nah, jadi dengan leluasa guru menyampaikan informasi pembelajarannya melalui media tersebut. Nah, dengan sekarang lagi apalagi dengan teknologi yang luar biasa itu, nah, jadi anak-anak menyenangkan ketika belajar. Sekolah kita ini merupakan sekolah ini juga ya sanggar bagi kegiatan MGMP. MGMP itu musyawarah guru bidang mata pelajaran ya. Ada beberapa mata pelajaran yang memang kita tunduk sekretariatnya di sini. Nah, jadi yang sebagian besar itu pelatih-pelatihnya atau narasumbernya atau fasilitatornya memang ada di SMA Negeri 1 Melabu ini. Nah, seperti sekarang ini di lab itu sedang ada MGMP Bahasa Indonesia. Yang di situ saya sebagai ketua MGMP-nya dan merangkap sebagai fasilitatornya. Jadi banyak mereka yang memang belajar di sekolah kita. Prinsipnya sekolah SMA rujukan ini adalah pilihan daripada Kemendikbud. Ya, setiap kabupaten itu punya satu SMA rujukan. Pada prinsipnya ketika misalnya ada revisi kurikulum 2013 oleh pihak pemerintah, nanti pihak sekolah-sekolah imbas yang ada di Kabupaten Aceh Barat itu akan belajar banyak di SMA rujukan ini. Dan sekarang sudah banyak berjalan beberapa kegiatan di SMA rujukan itu, salah satunya seperti bagaimana penulisan soal UN secara hot itu adalah soal-soal yang sukar yang memang anak-anak susah untuk menjawab daripada soal itu. Ada juga kegiatan aplikasi e-rapor. Nah, jadi nanti ke depan rapor itu bukan manual lagi, memang langsung online elektronik secara elektronik, dan banyak kegiatan-kegiatan lainnya yang untuk mendukung bagaimana cara sekolah SMA rujukan ini menjadi sebuah favorit di Kabupaten Aceh Barat. Keunggulannya yang pertama sekali, kalau kita lihat banyak sekali prestasi-prestasi siswa yang tingkat level kabupaten, tingkat level provinsi, dan level nasional itu tetap ada. Tetap alhamdulillah pernah kita dapatkan.
dan ini menjadi sebuah referensi buat pemerintah bagaimana cara ya apresiasi yang diberikan oleh pihak pemerintah itu, dan kita akan mendukung penuh dan menjadikan sekolah ini satu peningkatan yang lebih baik. Misalnya kalau dulu sekolah kita biasa saja, bagaimana cara nanti kita modifikasi, kita buat karya-karya yang inovatif, yang terbaru, sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah ini. Ya, banyak sekali seperti kegiatan prestasi olahraga, itu alhamdulillah anak kita sudah level nasional. Ya, kalau kita lihat dari guru-guru, ada juga yang guru berprestasi dan sudah menjadi guru instruktur nasional, dan ini menjadi sebuah bisa kita katakan bahwasanya pertimbangan dari pemerintah, karena memang banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah dimiliki oleh SMA 1 Melabu ini, dan juga SMA 1 Melabu ini sekolah favorit dan tertua, dan semuanya kelas sudah memakai Infocus. Ini menjadi barometer buat pemerintah. Semuanya guru-guru rata-rata ketika mengajar itu sudah memakai Infocus. Bagaimana nanti anak-anak, pemahaman anak-anak terhadap materi-materi tertentu bisa dipahami dengan sempurna.